Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Liga-liga top di benua Eropa merupakan kiblat sepak bola dunia. Setiap klub Eropa tentu menginginkan berkompetisi di kasta tertinggi sebuah negara, yang tentunya berbeda dengan tingkatan di bawahnya. Dan bertahan dalam tingkatan tertinggi tersebut dalam waktu yang cukup lama juga dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri, terutama apabila klub yang bersangkutan tidak pernah terdegradasi ke divisi di bawahnya. Nah, kali ini Dudududutan mau membahas 6 klub Liga Top Eropa yang belum pernah didegradasi. Yuk, mari kita bahas. Cekibrol. Number 1. Yang pertama ada Hamburg SV. Bundesliga adalah salah satu liga dalam sepak bola Eropa dengan daya tarik yang tinggi dari sisi sejarah dan juga budaya yang ditunjukkan oleh pendukung setiap klub yang ada di Jerman, tak terkecuali di Hamburg. Sejak berdiri pada tahun 1919, tim yang memiliki julukan Der Dino ini belum pernah terdegradasi dari Bundesliga. Namun catatan tersebut dapat berakhir musim ini, mengingat mereka masih berjuang agar tetap bertahan di kompetisi tertinggi Jerman untuk musim depan. Number 2. Yang kedua ada Athletic Bilbao. Sejak didirikan pada tahun 1898, Athletic Club Bilbao memiliki kebijakan yang membuat mereka hanya dapat menggunakan pemain-pemain yang lahir atau memiliki keturunan Basque. Hal ini tidak terbukti dapat menghambat perjalanan Los Leones. Hingga saat ini, klub yang bermarkas di San Mames itu tidak pernah terdegradasi dari La Liga, yang merupakan kasta tertinggi dalam sepak bola Spanyol. Number 3. Yang ketiga ada PSG. Kehadiran Paris Saint-Germain dalam daftar ini merupakan sesuatu yang unik, mengingat tim ibu kota Prancis ini terbentuk dari perpecahan dari Paris FC dan Stade Saint-Germain pada tahun 1972. PSG sempat mengawali perjalanan mereka dari divisi 3 karena faktor administrasi sebagai klub baru, sebelum kembali pada tahun 1974 dan tetap bertahan di Ligue 1 hingga saat ini. Number 4. Yang keempat ada Barcelona. Barcelona berhasil menjadi salah satu klub tersukses di Spanyol dan bahkan dunia sejak didirikan pada tahun 1899. Dan juga seringkali dianggap sebagai katalisator dan simbol perjuangan politik di daerah Catalonia. Hingga saat ini, Barca merupakan salah satu klub terbesar dalam sepak bola Spanyol dan bersaing secara rutin untuk mendapatkan gelar juara La Liga. Number 5. Yang kelima ada Real Madrid. Didirikan pada tahun 1902, Real Madrid merupakan klub yang berada di ibu kota Spanyol dan mendapat dukungan dari kerajaan negara tersebut. Los Blancos berhasil menjadi salah satu klub tersukses di dunia hingga saat ini. Selain dapat mampu bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol, Real Madrid juga masih tercatat sebagai tim dengan raihan 12 gelar Liga Champions, yang merupakan terbanyak di Eropa hingga saat ini. Number 6. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. Yang keenam ada Inter Milan. Inter Milan didirikan pada tahun 1908
sebagai perpecahan klub di kota mode di Italia tersebut yang terjadi berkat perselisihan mengenai kebijakan transfer pemain asing. Namun mereka justru mampu menjadi salah satu klub terbesar di negara tersebut. Selain tidak pernah terdegradasi dari Serie A, Nerazzurri juga merupakan satu-satunya klub di Italia yang tercatat memiliki prestasi sebagai peraih triple winner, yakni di musim 2009-2010. Nah, itulah tadi 6 klub Liga Top Eropa yang belum pernah terdegradasi. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.